Welcome to this channel. Of course, still on the channel. Flaring Colored Hunters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali dengan Lereng Kelut Hunter, All Life Channels. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan rejeki yang berlimpah, serta dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mencoba mengulas sebuah topik sejarah masa lampau yang tentunya menarik untuk dipelajari dan kita simak bersama-sama. Yaitu, sebuah coretan tinta emas sejarah peradaban para leluhur Nusantara yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun silam yang berbentuk sebuah prasasti. Sesuai dengan tempatnya ditemukan pula, prasasti ini diberi nama Prasasti Paradah. Prasasti ini terletak di Dusun Bogor Paradah Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Di era pra-kerajaan Kadiri yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kediri tersebutlah, Prasasti Siman atau Prasasti Paradah tersebut dibuat. Prasasti Paradah berjumlah dua buah, yakni disebut Prasasti Paradah 1 dan Prasasti Paradah 2. Selain dua buah prasasti ini, terdapat pula Prasasti Harinjing. Prasasti Harinjing ditemukan di dekat Prasasti Paradah ini berada. Dan kini Prasasti Harinjing telah diamankan di Museum Nasional Jakarta. Kondisi Prasasti Paradah 1 dan 2 relatif masih utuh dan terawat, karena prasasti ini saat ditemukan sudah berada di atas permukaan tanah sejak prasasti ini ditemukan. Oleh karena itu, aksara-aksara yang terpahat di prasasti ini pun relatif masih jelas terbaca, bila dibandingkan dengan prasasti-prasasti yang lain. Berikut alih aksara dari 8 baris awal Prasasti Paradah 2 tersebut. 1. Swasti Cakawar Satita 865 Crawana Masatiti Pancami Cuklapaksa, Paka. 2. Sowara Kesatra. 3. Raja Rakai Hinopu Sindok Kri Icana Wikrama, Darmo Tunggadewa Tinadah, Rakrian Maping Hai Ihalu Ku Sahasra Umingso. 4. R.I. Rakai Kanuruhan Puku Monakan Ikanang Ima Sawah I Paradahi Tutuganing Tandai Paradah. 5. Hiang Dharma Kamulan Win Lideng Sang Slak Maska Dua Rikanang Rama I Paradah Sapasuk Wanua Kabeh Muang Ikanang Imah Gaga Waruk Waruk I Tagi Watak Para. 6. Wan Imah Kanayakan Tan Kakatihan Halu Parako Kanan Tan Palu Angi Drabi Haji Pangguhan I Tagi Ukurnya Tanpa 6 Win Lide. 7. Maska 1 Su 10 I Tagi Sapasuk Wanua Kabeh Siman Susukan De Sang Sluknya Ikanang Sawah Winli Sinduk I Paradah. 8. Ka Arpanakna I Sang Hyang Dar Ma, Kamulan I Punya Sang Sluk I Paradah Lorning Luah Paknanya Pun Punana Sang Hyang Dharma Kamulan Umyar Paga Ab. Berdasarkan alih bahasa tersebut dapat diketahui bahwa Prasasti Paradah 2 berasal dari tahun 865 Saka atau 943 Masehi. Prasasti ini berisi tentang Maharaja Rakai Hino Empu Sindok atau Empu Sendok, Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa, yang diterima oleh Rakrian Mapinghei Halu Bu Saharsa. Kemudian diturunkan pada Rakai Kanuruhan Puda, di mana Maharaja Empu Sendok memerintahkan agar tanah sawah yang terletak di sebelah utara sungai di desa Paradah, yang telah dibeli oleh Sang Sluk dari Rama di Paradah, dijadikan Sima sebagai bangunan suci untuk Hyang Dharma Kamulan. Empu Sendok adalah salah satu tokoh yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang Kamulan, Mataram kuno, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Beliau juga mendirikan wangsa baru, yakni Wangsa Isyana yang memegang tampuk pemerintahan di Kerajaan Medang Kamulan periode Jawa Timur. Seperti diketahui bahwa masa pemerintahan Empu Sendok masih terpaut jauh dengan masa pemerintahan Kerajaan Kadiri, sehingga Prasasti Siman atau Prasasti Paradah ini tercatat sebagai prasasti sejarah era Prakadiri. Meskipun demikian, nama Kadiri telah lebih dahulu dikenal dalam Prasasti Harinjing pada tahun 843 Saka atau 921 Masehi yang berasal dari masa pemerintahan Maharaja Rakai Diah Tulodong, Raja Medang periode Jawa Tengah. Demikian sedikit informasi yang dapat kita gali dari situs Prasasti Paradah, yang tentunya kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sejarah kejayaan para leluhur kita di masa lampau, sejarah kejayaan Nusantara kita tercinta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.